Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mualah. Pada hari ini, Kamis tanggal 3 Agustus 2023, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Balikpapan tahun 1444 Hijriah 2023 Miladiah menyampaikan informasi terkait rekapitulasi kedatangan jemaah haji kloter 20 dan kloter 19 pada Debarkasi Balikpapan sebagai berikut. Jumlah jemaah haji yang telah kembali ke tanah air melalui Debarkasi Balikpapan sebanyak 6.072 orang. Dengan rincian sebagai berikut. Kloter 19, jumlah jemaah 296 asal provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kemudian kloter 20, jumlah jemaah sebanyak 164 orang asal provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Pada kloter 20 bergabung 23 orang jemaah haji asal provinsi Sulawesi Selatan. Kloter 44 Embarkasi atau Debarkasi Ujung Pandang melalui Debarkasi Balikpapan. Informasi jemaah wafat dari Debarkasi Balikpapan hingga tanggal 3 Agustus 2023 sebanyak 23 orang. Dengan rincian sebagai berikut. Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8 orang, Kalimantan Utara sebanyak 2 orang, Sulawesi Tengah 7 orang, dan dari Sulawesi Utara sebanyak 6 orang. Secara lengkap nama jamaah wafat akan kami tampilkan pada infografis dalam siaran ini. Jamaah yang masih dirawat di rumah sakit atau klinik kesehatan Arab Saudi hingga 3 Agustus 2023 sebanyak 3 orang. Informasi lengkap 3 orang jamaah yang sedang dirawat akan disampaikan atau ditampilkan pada infografis dalam siaran ini. Dengan kedatangan kloter 20 ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian kedatangan jamaah haji pada embarkasi Debarkasi Balikpapan tahun 1444 Hijriah 2023 Miladiah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh PPIH yang telah melaksanakan tugas dengan baik, penuh tanggung jawab, instansi terkait dan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara, beserta pemerintah kabupaten kota serta masyarakat Kalimantan Timur yang telah mendukung pelaksanaan tugas PPIH Embarkasi Debarkasi Balikpapan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga perjalanan jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air berjalan dengan selamat dan lancar. Dan seluruh jemaah haji Indonesia mendapat meraih haji yang mabrur. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Haji Indonesia, haji ramah lansia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.